Hello, yeah.喂，在哎，你们到了吗？Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama Wang Fu ya. Terima kasih yang sudah subscribe sama Wang Fu, selama ini mendukung sama Wang Fu. Semoga dimanapun Anda berada, sehat-sehat selalu ya. Dilancarkan kerjaannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Oke, dan yang baru bergabung sama Wang Fu di sini, tolong dibantu subscribe, di like, komen. Bila video Wang Fu bermanfaat, tolong di share ya. Oke, terima kasih. Dan Wang Fu hari ini mau membuat lo po kau khas Taiwan ya. Ini di hari Imlek harus ada apa namanya ini kue lo po kau ini. Oke, ini bahan-bahannya sederhana sekali ya, dan mudah dibuatnya. Oke, ini bahannya ada lopo, lobak putih, sudah saya kupas ya. Dan ini ada apa namanya, mushroom ya, jamur kering. Dan ini ada udang kering, udah saya cincang. Dan ini ada bawang merah, iris. Ada satu Royco. Kalau kurang asin nanti dikasih garam ya. Ada tepung beras, ini 200 gram. Ini airnya 1 cup ya. Kira-kira 200 ml. Nanti kalau kurang tinggal tambah ya. Ini ada lada bubuk. Dan ini saya mau parut ya lobaknya ya. Oke, sekarang saya mau parut ya. Oke, dan ini sudah selesai satu ya, jadi segini. Ini ada berapa gram, saya mau timbang dulu. Oke, satu lopo ini ya. Itu 127 gram. 37 gram. Ini ada airnya segini, saya buang aja. Oke, dan lopoknya sekarang saya mau numis bubuk-bubuknya dulu, baru lopoknya ya. Oke, sekarang numis bumbunya ya.
kalau dipakein daging juga boleh ya. Kalau orang sini kadang ada yang bikin pakai B2. Makanya saya bikin sendiri. Ada yang cuman lopo aja, putih gitu aja juga ada. Kalau yang makan su ya, vegetarian. Aku yang saya taruh apa namanya ini, udang kering ya, ini ebi tapi bukan ebi ya. Oke, ini sudah harum. Saya masukin loponya ya. Oke, dan ditutup. Kasih sedikit air biar empuk. Sambil nunggu lobaknya mateng, diulenin apa namanya tepungnya pakai air ya, masih sedikit bumbu, lada bubuk, pepper powder. Dan Royco. Ini saya kasih setengahnya, nanti setengahnya saya kasih dulu lobaknya. Kalau kurang asin, boleh ditambahin air apa garam. Ini kalau kurang banyak airnya, bisa ditambah air ya. Ini tadi airnya saya menggunakan 200, saya masukin di lopoknya 100. Kalau misalnya kurang airnya, bisa ditambah. Suka lopoknya itu empuk atau keras ya, selera orang kan masing-masing. Ada yang suka keras lopoknya, ada yang suka lembut. Jadi kalau suka lembut bisa ditambah air, kalau suka keras bikinnya sedang-sedang. Oke, sambil nunggu lopoknya,
Oke, ini lobuknya sudah kurang lebih ya. Saya masukin Royco-nya. Pepper powder, lada bubuk. Garam. Salt. Lupuknya sudah matang, sudah harum. Itu sebenarnya sudah merata dan saya mau cicipin asin enggaknya. Oh ya, lupa kasih sedikit gula pasir ya. Kasih sugar. Cukupnya aja, nanti manis. Kasih 1 sendok setengah. Oke, dan saya matikan. Dan saya masukkan tepungnya yang tadi ya. Ini kawan-kawan, ini kurang bagi saya ya, saya maunya tuh lembut biar nggak keras gitu. Saya mau tambah 50 air lagi, tapi air yang mendidih ya, tambah air mendidih. Jadi total air 350 ml ya. Oke, dan ini saya mau transfer ke loyang dikukus. Saya menggunakan loyang yang kayak begini ya,
Tapi terserah Anda, di rumah ada loyangnya kayak gimana, terserah ya. Saya alasi dengan kertas roti biar mudah untuk mengambilnya. Lalu saya transfer. Ini apa namanya, air tergantung lobaknya ya. Kadang lobak tuh kering, kadang lobak tuh banyak air ya. Jadi jangan terpaku sama Wangpu ya. Kalau Wangpu bilangnya, oh ini pakai harus air segini, harus segini, enggak juga ya. Tergantung apa lobaknya ya. Kalau lobaknya kadang tuh banyak air, kadang enggak ya. Jadi kalau lobaknya agak kering, bisa ditambah air. Pokoknya sesuka Anda, suka yang keras atau yang lembut ya loponya ya. Jadi lumayan banyak. Ini misalnya nggak harus hari Imlek ya. Bikin gini, kalau misalnya kepengen bikin juga nggak apa-apa, buat apa namanya itu sarapan pagi ya. Oke, dan saya mau kukus ini nanti. Saya mau taburin apa tuh namanya, inghuasia ya, atasnya. Oke, inilah namanya inghuasia ya. Ini kalau dibilang ebi juga semacam ebi ya, tapi di atasnya ebi. Ebi itu lebih murah, ini mahal nih. Ini mahal. Kalau di Taiwan namanya inghuasia. Taburin juga nggak apa-apa ya, nggak harus. Oke, dan dendangnya sudah mendidih, mau kukus ya. Oke, ini dendangnya sudah mendidih. Kukus kira-kira 1 jam ya, sampai matang. Oke, sampai nanti. Oke, ini sobat-sobatku, udah 1 jam ya. Dan cobain tusuk gigi, masih lengket nggak? Tuh sudah bersih ya. Sudah bersih berarti sudah matang. Dan dimatikan, nunggu sampai dingin baru dipotong, bisa digoreng ya. Oke, dan ini sudah dingin ya, saya mau potong-potong, saya mau goreng. Saya potong secukupnya aja, karena saya menggoreng secukupnya aja ya. Oke, dan itu minyaknya sudah panas ya,
udah lemes banget. Kurang sampai agak kuning-kuningan gitu ya, kuning keemasan gitu. Oke, ini hasil akhir ya, sudah saya goreng. Terima kasih yang sudah suka sama Wang Fu ya. Oke, yang baru bergabung di sini bersama Wang Fu, tolong di subscribe, like, and comment. Bila bermanfaat, tolong di-share ya videonya Wang Fu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.